6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Yuk, kita langsung belajar bersama-sama. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Denny mewakili sekolahnya. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini Denny sedang bertanding mengikuti lomba tenis meja cilik dan teman-temannya mendukung Denny. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Denny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Denny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Denny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Denny dari tribun. Teman Denny didampingi oleh guru kelasnya. Denny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Denny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Denny. Ketika Denny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Denny. Ia menang. Nah, di sini ada cerita tentang Denny yang mengikuti lomba tenis meja cilik. Dia didukung oleh teman-temannya. Pernahkah kalian mengikuti sebuah lomba? Bagaimana perasaan kalian nih adik-adik ketika mengikuti lomba? Nah, mungkin kalian apa ya, deg-degan begitu ya, berdebar-debar. Nanti menang gak ya, nanti kalah atau menang. Nah, itu kadang yang muncul dalam perasaan kita saat kita mengikuti lomba. Dalam kalimat tersebut, terdapat beberapa kata yang mungkin kamu tidak tahu artinya. Nah, dari dibacaan tadi, mungkin ya ada kata yang kamu tidak tahu artinya. Nah, ayo kita cari tahu artinya bersama-sama. Yang pertama tadi ada kata tribun. Tribun itu apa ya, Kak ya? Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah gambar tribun. Lalu arti tribun apa? Ya, tribun itu adalah kawasan duduk atau tempat duduk penonton. Nah, biasanya kalau kalian melihat sepak bola, di lapangan sepak bola itu ada tribun. Nah, di tribun itulah tempat duduk penonton. Lalu dalam bacaan tadi ada kata bed. Nah, bed itu apa? Ini gambarnya bed adik-adik. Nah, bed itu adalah raket tenis ya, raket yang digunakan untuk tenis meja. Lalu ada kata net. Nah, ini adalah net dari tenis meja. Net itu apa kak artinya? Net itu pembatas meja tenis yang ada di tengah. Jadi Kak Citra tahu artinya ini ketika Kak Citra membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia.
ada kata poin. Nah, kira-kira apa ya arti dari poin? Poin itu adalah skor berupa angka yang diperoleh pemenang atau pemain. Skor yang diperoleh pemain ya, atau angka yang diperoleh pemain. Lalu ada kata menangkis. Kira-kira apa ya arti kata menangkis? Menangkis itu artinya adalah menolak atau menahan pukulan atau serangan. Nah, tadi dalam bacaan itu Benny menangkis bola dari lawannya. Ya, berarti menahan pukulan bisa, menahan serangan juga bisa. Itu tadi ya arti dari kata-kata yang mungkin adik-adik belum tahu artinya. Sekarang amati benda-benda di bawah ini, lalu tuliskan ciri-cirinya. Nah, kita akan belajar menyebutkan ciri-ciri dari benda di bawah ini. Yang pertama adalah bola pingpong. Nah, kamu amati nih gambarnya. Ciri-cirinya yang pertama apa? Oh, berbentuk bulat, berwarna kuning atau orange, terbuat dari plastik, termasuk dalam benda padat. Nah, ini kamu bisa sebutkan ciri-cirinya berdasarkan bentuknya, warnanya, terbuat dari apa, terus wujudnya itu padat, cair atau gas ya. Nah, sekarang kita amati gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah net. Nah, ciri-ciri dari net ini apa? Ya, ciri-cirinya berbentuk persegi panjang, berwarna hitam dan putih. Ciri yang ketiga, terbuat dari besi. Nah, ini penyangganya ini terbuat dari besi. Lalu juga terbuat dari benang atau senar. Nah, ini ya, yang berupa jari-jari ini bisa dari benang atau dari senar. Lalu yang keempat, termasuk dalam benda padat. Kita lihat gambar berikutnya, yaitu meja pingpong atau tenis meja. Ciri-cirinya apa adik-adik? Yuk, dari bentuknya dulu, berbentuk apa? Ya, berbentuk persegi panjang, berwarna biru dan putih, terbuat dari kayu atau papan. Lalu termasuk dalam benda padat. Ada bat sekarang. Nah, coba amati bat ini. Kira-kira ciri-cirinya apa ya adik-adik ya? Ciri-cirinya adalah satu, berbentuk lingkaran dan ada pegangannya ya. Lalu berwarna hitam dan merah. Bisa juga diberi garis-garis warna biru dan kuning. Terbuat dari kayu. Nah, ini terbuat dari kayu, tapi dilapisi dengan karet nih ya. Termasuk dalam benda padat. Masih ingatkah kalian dengan pembagian? Bagaimana cara mengerjakan pembagian? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengerjakan soal yang berkaitan dengan pembagian. Di sini ada soal cerita. Andi mempunyai 15 bola pingpong. Bola itu dibagikan kepada 3 temannya untuk bermain tenis meja. Maka setiap teman Andi mendapatkan titik-titik buah bola pingpong. Berarti nanti ada 15 bola pingpong dibagi ke 3 temannya. Maka bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3. Nah, kita sudah belajar nih 15 dibagi 3. Berarti kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, sekarang kita buat 15 dibagi 3, itu kita buat pengurangan berulang. Pertama kita tulis dulu 15 dibagi 3. Lalu coret-coretan di bawahnya 15 dikurangi 3. Berapa 15 dikurangi 3? Ya, 15 dikurangi 3 adalah 12. Ternyata hasil akhirnya belum angka 0 juga. Maka kita tulis di bawahnya
Dari angka ini 12 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 3. Berapa 12 dikurangi 3? 12 dikurangi 3 adalah 9. Nah, hasilnya belum 0 juga dari pengurangan berulangnya. Maka kita tulis 9. 9 dikurangi berapa lagi adik-adik? Ya, 9 dikurangi 3. Berapa 9 dikurangi 3? Sama dengan 6. Lalu kita tulis 6 dikurangi berapa lagi? Ya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu yang terakhir, karena masih sisa nih ya, di sini masih sisa 3, berarti kita tulis di sini nih, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada berapa kali pengurangan adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dalam bentuk panjang dulu. Maka 15 dibagi 3 itu sama dengan 15 dikurangi 3-nya sebanyak 5 kali dari hasil ini. Ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka setiap teman Andi mendapatkan 5 buah bola pingpong. Soal selanjutnya, perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah itu sama? Nah, berarti di sini kita buat pengurangannya adalah pembagiannya adalah 44 dibagi 4. Nah, kita tulis dulu, kita coret-coret dulu. 44 dibagi 4. Kita buat pengurangan berulang. 44 dikurangi 4 sama dengan 40. Masih 40 adik-adik. Berarti 40 dikurangi 4. Berapa 40 dikurangi 4? Ya, 36. Lalu 36 kita kurangi 4 sama dengan 32. 32 kita kurangi berapa lagi? Ya, dikurangi 4 lagi Kak Citra. Berarti jawabnya 28. 28 dikurangi 4 lagi. 24. Nah, Kak Citra nggak muat ya, Kak Citra taruh di sampingnya. 24 dikurangi 4. Ya, 20. Lalu 20 kurangi 4, 16. Nah, 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. Lalu yang terakhir, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk panjangnya. 44 bagi 4 itu sama dengan 44 dikurangi 4-nya sebanyak 11 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita hitung nih pengurangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena terdapat pengurangan sebanyak 11 kali, maka 44 dibagi 4 adalah 11. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Nah, di sini kita buat pembagiannya. Bentuk pembagiannya adalah 36 dibagi 9. Kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 36 dibagi 9. Nah, kita buat pengurangannya. 36 dikurangi 9. Ya, 27. Belum angka 0 ya di sini ya. Berarti kita lanjutkan. Ini kita tulis di bawahnya.
27 dikurangi 9. Berapa 27 dikurangi 9? Ya, 18. Lalu 18 dikurangi 9 lagi. 9. Dan yang terakhir, 9 dikurangi 9. Sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada 4 kali pengurangan. Kita tulis dalam bentuk panjangnya. Jadi 36 bagi 9 adalah 36 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali, maka 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi banyak bed dalam setiap keranjang ada 4 buah. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian 25 dibagi 5. Maka kita buat dulu pengurangan berulang sampai hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Kita tulis di sini 25 dikurangi 5. Ya, jawabnya 20. 20 dikurangi 5 lagi. 15. 15 dikurangi 5 lagi. 10. 10 dikurangi 5. 5. 5 dikurangi 5. Angka 0 juga. Lalu kita hasilkan di sini. Lalu hasilnya itu 25 dibagi 5 bukan 0 adik-adik, tapi kita hitung pengurangannya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Contoh nomor 2, 27 dibagi 9. Maka kita bisa tulis 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang pengurangannya ada berapa kali ini? 1, 2, 3. Berarti 27 dibagi 9 jawabnya adalah 3. Soal nomor 3, 28 dibagi 4. Maka kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. 28 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dan dikurangi 4. Maka hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Nah, kita hitung nih pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.